Pertanian Angkatan tahun 1991 SMP Negeri Lolo Gudang Senin 18 Juni tahun 2018 digelar bertempat di Gedung Lolo Gudang Pasar Kerman. Acara bertajuk Taraga Baswoel untuk pertama kalinya selama 30 tahun. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus reuni putra putri alumni SMP Negeri Lolo Gedang Kabupaten Kerinci mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya ini menambah suatu kebaikan dan juga lahiriah dalam keadaan suci. Amin ya robbal alamin. Renvi adalah reuni putra dan putri alumni SMP Negeri Lolo Gedang Kabupaten Kerinci berjumlah lebih kurang 110 orang. Di antara teman-teman kami ada yang tidak bisa hadir mengikuti reuni dikarenakan mereka berada di Malaysia dan juga bertugas di wilayah Indonesia karena mereka tidak sempat hadir. Kegiatan kami reuni ini adalah meningkatkan silaturahmi. Kami sudah lama tidak bertemu, hampir lebih kurang 30 tahun kami tidak bertemu dengan sahabat-sahabat baik dari Sungai Hangat, Kebun Baru, Lolo Kecil, Lolo Gedang, Dusun Jawa, dan juga Talang Kemuning. Insya Allah dalam kegiatan reuni ini kami bisa bertemu. Dan dalam kegiatan kami nanti ada berupa sambutan dari teman-teman, kemudian kegiatan hiburan dan juga suatu permainan yang mengenang kami pada waktu SMP dulu. Kemudian untuk ke depan kami akan melaksanakan reuni lebih besar lagi dari ini dan seluruh angkatan alumni SMP Negeri Lolo Gedang Kabupaten Kerinci akan bertemu di suatu tempat nanti dan insya Allah kegiatan ini bisa menunjang motivasi sahabat-sahabat ataupun generasi muda untuk sekolah di SMP Negeri Lolo Gedang agar nantinya mereka semangat melihat alumni-alumninya sudah berhasil semua. Karena di antara alumni ada yang sudah menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha kaya, ada yang jadi konsultan dan seterusnya. Dan ada jadi guru, dan juga ada yang jadi pengusaha-pengusaha yang membuat sumber daya manusia akan maju, khususnya di Lolo Gedang ini. Demikian, terima kasih, dan semoga sahabat-sahabat yang mendengar ataupun menonton dalam liputan ini, semoga kelak kita tahun depan bisa bertemu lagi dalam kegiatan reuni akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.